Dan di kesempatan ini, insya Allah kita akan membahaskan tentang tajuk zuhud, ya, tentang tajuk zuhud. Mungkin sebelumnya kita dah dengar tentang apa yang dikatakan zuhud. Dan saya terbaca tadi, alam tadi buka tengok apa kitab tadi, tengok apa makna zuhud ni. Dalam hadis 40, hadis 40 daripada Abi Abbas, Abi Abbas Sahal bin Sa'd Sa'di radhiyallahu anhu qala ja'a rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah dullani ala 'amalin ila 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas fa qala idhhab fi dunya li'ibadati Allah وذهب عند الناس محبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن حديث 40 يعني daripada أبي العباس سهل بن سعد سهل أسدنا موحدان Zuhud kamu pada dunia yuhibbuk Allah. Kalau kamu zuhud pada dunia, maka Allah Ta'ala akan sayang kamu. Wadhad indan nas, dan zuhudlah pada manusia, maka manusia pun akan yuhibbukan nas, manusia pun akan sayang kamu. Rupa-rupanya ini sebagai suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya definisi tentang zuhud tu bagaimana? Ada senang kata zuhud ni mudah je, pakai seluar apa, pakai jubah cari-cari sikit, kan? Pakai sopan kampung-kampung, ayam tu lompat macam tu, ayam tu zaman 80 mari, kopiah pun lama lah, buat zuhud lah. Mana kata tu nak buat sedikit tu. Kata Sufyan Tsauri, zuhud bukan apa tu. Sufyan Tsauri dia kata zuhud bukan makan roti keras, bukan pakai baju yang keras. Dia sebut bukan. Sufyan Tsauri kata zuhud ni bila kamu ambil satu-satu benda ataupun kamu dapatkan satu-satu benda yang halal mengikut keperluan sahaja. Kalau kata Imam Ghazali pula, dia kata kalau kamu dapat atau kalau kamu ada harta, kamu tidak rasa gembira dengan bertambahnya harta. Nak keuntungan kata ya? Kalau kurang. Nadib lahu fi hafsi, maka kami akan tambah keuntungan akhirat. Siapa-siapa yang nak keuntungan akhirat, dia akan beramal dengan benda akhirat, kami akan tambah amalan akhirat. Wa man kana yurid harta dunya nu'tihi minha. Kalau dia nak barakan dunia pun, dia buat barakan dunia sekali lagi barakan dunia dia. Nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirat min nasib. Tapi ingat, kalau dia buat benda dunia, dia tak dapat akhirat. Dan ada zuhud yang wajib. Ada zuhud yang wajib banyak. Zuhud yang wajib ini zuhud daripada benda-benda yang haram. Wajib kita zuhud. Tinggalkan terus benda-benda yang haram, memang tak boleh ambil kita zuhud. Zuhud ni lebih ketakaran daripada dunia. Itu maksudnya. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, qul mata' dunya qalil. Katakanlah kesenangan dunia itu sebentar sahaja. Kesenangan dunia itu sebentar sahaja, tak lama pun. Qalil, sebentarnya. Sebab itu Nabi sebut, dia kata kalau umat aku ni, umat aku ni kalau dikurniakan kepada mereka ini jabalai minal fiddah. Kalau dikurniakan kepada mereka jabal lain, dua bukit daripada emas, nescaya mereka ini mengatakan tidak cukup dengan dua bukit. Dua bukit emas kan tuan? Umat aku akan kata tak cukup lagi. Dua-tiga kilo pun kira dulu. Dua-tiga kilo pun kira. Tapi Nabi kata jabal lain minum gelap. Nabi letak bukit tu. Bukan sekilo dua. Allah, mereka berjanji dengan Allah, iaitu janji dengan Allah kalau diberi kekayaan.
kepada dia kelebihan, kadang bakhilu bihi. Bila diberi kepada nama kelebihan pada dia, bakhilu bihi. Dekut dia. Bakhilu bihi. Wajawailah wa hum mu'ridun. Dia berpaling terus daripada jemaah. Sehingga itu di masjid. Tak peduli lah dengan jemaah. Yang dulu kawan juga kalau wa hum mu'ridun. Maka Allah Ta'ala berkata, فَعَقَّبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ فَعَقَّبَهُمْ maka aku bagi kuman pada sahabat nifaqan fi qulubihim. Maka dia nak terima dekat kamu wahai sahabat sebenarnya dia terima aku di sahabat dia terima sampai lah zaman dia sampai Sayyidina Umar Sayyidina Ali pun empat-empat khalifah dia minta pun semua tak terima dia kan cakapnya. Sampai dia mati dalam keadaan semua harta dia tu dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjanjian Allah Tuhan dan Tuhan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perjanjian yang dia khianat. Kadang-kadang orang kalau campur dengan saudara seseorang tu sifat munafik tu sampai dia mati. Sampai dia mati. Dan ini pengajaran kepada kita. Pengajaran. Kalau kita tengok kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Tuan-tuan kenal sama ya? Kenal tak? Ha, di sini pun ada Salman nama Salman ha, bukan Salman Khan Salman Al-Farisi sahabat kami Salman Al-Farisi tuan-tuan dia bukan orang asal dia bukan orang Islam asal dia lahir daripada Majusi. Ayah dia ketua padri Majusi. Tapi bila dia dapat Islam, Masya Allah, lebih hebat daripada orang Islam. Salman Al-Farisi ni dia pak dia padri Majusi. Buat lah semua piut.